Raden, Raden Kian Santang, Raden. Aku mohon kembalikan barang-barangku, Raden. Raden, kenapa Raden lakukan ini pada kami, Raden? Apa salah kami, Raden? Benci oleh semua orang dimanapun dia berada. Alhamdulillah Rabbil Alamin, kita sudah sampai di perkampungan. Raden Kian Santang, ada apa, Pak? Raden! Raden Kian Santang, Raden! Aku mohon kembalikan barang-barangku, Raden. Semua barang-barang itu adalah warisan leluhurku, Raden. Raden, aku mohon, Raden. Ampun, Raden, ampun. Raden, Raden! Hentikan! Dasar manusia tidak punya hati. Beraninya sama kami yang tak berdaya. Kian Santang, kau terkutuk kau! Diam kalian! Tutup mulut kalian semua. Dasar jengkel. Ampuni kami, Raden. Tolong, tolong. Siapa yang berteriak minta tolong? Aku harus mencarinya. Ikan. Raden Kian Santang, matilah kau Kian Santang. Dengan begini, akan semakin banyak orang yang meyakini bahwa kau telah melakukan banyak kejahatan. Jangan lari! Apa benar kau Raden Kian Santang? Siapa gadis ini? Sepertinya dia kenal baik dengan Kian Santang. Siapa lagi kalau bukan Kian Santang? Siapa kau? Aku Mahesa, musuh terbesar Kian Santang. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri bahwa Kian Santang yang melakukan ini semua. Aku ingin menangkapmu, tapi dia keburu kabur. Kau tidak berbohong. Buat apa aku bohong? Apa untung? Kemana dia pergi? Aku baru mau mengejarnya. Dia lari ke arah sana. Ayo, tunggu apa lagi? Kalian semua berhasil aku bohong. Kian Santang, tunggulah kehancuran. Aku membutuhkan pedang dia. Bismillahirrahmanirrahim. Hanya pedang giok ini yang bisa aku andalkan.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Paman! Paman! Ampun, Raden. Tolong jangan sakiti saya. Tolong jangan sakiti saya. Sakiti? Tentu saja, Paman. Aku tidak mau menyakitimu. Apa maksudnya ini? Paman, aku Kian hanya Santang. Ingin... Kian Santang, menyerahlah! Menyerah? Apa maksud Paman? Cepat serahkan dirimu. Kau harus mempertanggungjawabkan semua kejahatan-kejahatanmu. Kejahatan? Astagfirullahaladzim, kejahatan apa, Paman? Kami baru saja datang. Beberapa hari ini, kau telah melakukan pembunuhan dan perampokan. Tidak, Paman. Jangan sembarang menuduhku, Paman. Hei, orang tua, kau jangan asal nuduh. Aku yang menjadi saksinya. Karena kau telah merampok dan membunuh para penduduk. Mahesa. Ah, si bocah gembul itu lagi. Aku benci dengannya. Kian Santang, kita bertemu kembali. Astagfirullahaladzim, Mahesa. Apa yang kau bicarakan itu adalah dusta. Kau boleh berkata semua ini adalah dusta. Tapi, bukan hanya aku yang menjadi saksinya. Penduduk-penduduk itu juga menjadi saksinya. Bukan begitu, Paman? Iya, kami saksinya. Kian Santanglah yang bikin onar. Dia merampok dan membunuh. Tidak, demi Allah. Aku tidak melakukan itu semua. Penjahat mana ada yang mengaku. Jadi, kita harus tangkap dia, Paman. Itu semua adalah fitnah, Paman. Cukup, Kian Santang. Kau harus dihukum atas perbuatan. Gusti Ratu, kami semua siap menerima perintah dari Gusti Ratu. Kejar Yudhakara sekarang. Aku yakin dia masih ada di sekitar kota Praja Pajajaran. Mohon maaf, Gusti Ratu. Apakah hal ini sudah disetujui oleh Raden Walang Sungsang? Lakukan saja perintahku. Urusan Raden Walang Sungsang, biar nanti aku yang menyampaikan. Sekarang kita perlu gerak cepat. Sebelum pemberontak itu lari lebih jauh lagi dan melakukan kejahatan di kota Praja. Baik, Gusti Ratu. Kami akan laksanakan. Kalian periksa saja seluruh kota Praja. Kalau kekuatan penjara gaib ini. Yang bernafsu untuk membunuh. Kian Santang sangat bernafsu untuk membunuh. Astagfirullahaladzim.
lidahmu penuh dengan fitnah. Aku lihat dengan mata kepalaku sendiri, Kian Santa. Karena kau telah membunuh anak yang tidak berdosa, yaitu adiknya Kidaksa. Tidak mungkin. Maksudmu, Cempaka? Hentikan, Mahesa. Hentikan fitnahmu. Bagaimana kau bisa masuk? Ada apa, Bunda? Kau memanggilku Bunda? Iya, Bunda. Bukankah selama ini aku memanggil kamu Bunda? Cepat menyerah, Yudhakara. Aku akan meringkus. Gusti Ratu Ambedkasi memanggilku nama Yudhakara. Kurang ajar. Aku telah berubah menjadi diriku. Bagaimana mungkin bisa? Lidahmu penuh dengan fitnah. Aku lihat dengan mata kepalaku sendiri, Kian Santa. Karena kau telah membunuh anak yang tidak. Raja, ilmu yang tidak main-main. Raden Paman, lebih baik kita tinggalkan tempat ini. Nyonyo, ayo Kian Santang. Ibunda, apakah Ibunda belum cukup menuduhku membawa Yudhakara pergi? Semalam aku melihat kau membawa lari Yudhakara. Dan aku melihat dengan mata kepalaku sendiri. Sekarang, aku semakin yakin jika memang kaulah yang membebaskan Yudhakara. Ibunda, aku mohon jangan menuduhku seperti itu. Memang selama ini aku membelanya dari hukuman mati. Tetapi bukan berarti aku bisa membebaskan tawanan. Itu tidak mungkin, Ibunda. Kau memang pandai berbicara, Nimas. Barusan Yudhakara muncul di istana. Tapi tiba-tiba si Ponopeng muncul dan membawa Yudhakara lari kemari. Lalu aku kehilangan jejak. Dan tiba-tiba kau muncul di tempat ini, Nimas. Sepertinya mudah sekali mengkaitkan kejadian satu sama lain. Maaf, Ibunda. Apa Ibunda maksud? Apakah Ibunda menuduhku si penopeng? Apa aku salah jika berpendapat seperti itu? Ibunda. Ibunda benar-benar keterlaluan. Aku tidak bisa berdiam diri seperti ini. Bertahanlah. Terima kasih, Nimas. Kau telah menolongku. Sama-sama, Raden. Tapi apa yang sebenarnya terjadi? Hingga warga menyebutmu perampok dan menyerangmu. Aku pun tidak tahu kenapa mereka malah menyerangku.